Tahu jelek payah aku. Halo sister sister, welcome back to my YouTube channel, yeah. Nah di video kali ini aku nggak mau review barang, aku nggak mau review produk, aku juga nggak mau bikin tutorial make up. Tapi aku lebih ke mau menceritakan profil diri aku karena beberapa teman-teman semua di Instagram juga DM mereka minta aku menceritakan background aku, gimana sih aku awalnya bisa jadi makeup artist yang menurut mereka di usia yang lumayan cukup muda gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di Instagram yang followers aku di Instagram udah tahu ya, aku ini adalah seorang makeup artist. Jadi aku dikenal sebagai seorang makeup artist, lebih ke arah makeup artist wedding makeup gitu. Nah, tapi aku juga cuma mau ngasih tahu ke teman-teman nih subscriber aku di YouTube yang aku nih masih baru banget di YouTube. Jadi aku mau ngasih tahu kalau aku nih bukan beauty vlogger, basicnya bukan beauty vlogger, bukan selebgram juga, tapi aku adalah seorang makeup artist. Nah, kenapa sih make up gitu? Karena kan banyak beberapa yang tanya gitu. Kenapa sih make up gitu? Kak, kok bisa sih gitu, bisa jadi makeup artist kayak gitu. Itu banyak banget yang tanya kayak gitu. Jadi aku lebih pengen cerita nih background aku nih apa gitu. Banyak banget yang nanya di mana sih aku belajar. Mungkin teman-teman semua bertanya, teman-teman di follow Instagram aku, mungkin teman-teman di subscriber YouTube aku juga tanya gitu, di mana sih aku belajar make up? Karena kan mereka, kalian tahu kalau sekarang nih udah banyak banget tempat belajar make up, entah itu di make up artist, entah itu di lembaga tertentu gitu. Tapi jarang banget yang tahu kalau misalkan make up itu ada sekolahnya, sekolah formal. Nah, di situ aku belajar. Nah, jadi aku tuh belajar di tahun 2008, which is itu 9 tahun yang lalu dari sekarang, itu di SMK Negeri 3 Kota Bogor, jurusan kecantikan kulit. Jadi buat teman-teman yang udah tahu atau buat teman-teman yang belum tahu pun, aku kasih tahu kalau misalkan di SMK di Indonesia itu ada yang namanya jurusan kecantikan kulit. Jadi dia ada dua, kecantikan itu ada kulit, kecantikan rambut. Kalau rambut dia lebih cenderung ke hairdo, pewarnaan, dan yang lain-lain. Tapi kalau kulit itu lebih ke perawatan badan dan make up. Nah, kenapa sih aku bisa kepikiran gitu dari zaman dulu tuh, kenapa sih kepikiran buat masuk SMK itu? Apakah dari SMP aku suka make up? Sebenarnya sih jawabannya enggak gitu. Aku di SMP tuh anaknya cuek dan aku enggak suka make up. Tapi aku faktor aku disuruh sama orang tua aku untuk masuk SMK dan ternyata aku passionnya di situ, aku bakatnya di situ, lalu aku langsung melanjutkan ke Universitas Negeri Jakarta di jurusan Pendidikan Tata Rias juga. Oh iya, sebagai tambahan, kenapa mama aku nyuruh, orang tua aku nyuruh aku sekolah di SMK jurusan kecantikan? Karena memang mamaku backgroundnya memang perias, dia pernah punya salon, dia pernah punya rias pengantin, sehingga dia berpikir, oh anaknya sepertinya punya bakat, jadi dia harus masuk SMK, seperti itu. Nah, cerita sedikit tentang pelajaran-pelajaran apa sih yang aku pelajari di SMK dan di universitas ini. Karena banyak banget yang kayak mikirnya, oh kamu belajarnya makeup doang dong, ya enak banget ya belajarnya makeup doang gitu. Sebenarnya enggak, aku belajar juga semua pelajaran umum, tapi memang lebih ke banyaknya praktek ya. Di situ beberapa sih mainstream ya, biasa kayak belajar make up. Tapi kan make up itu nggak cuma sekedar make up wedding atau make up pengantin. Ada beberapa jenis-jenisnya, ada make up foto, ada make up untuk foto hitam putih, foto berwarna, make up karakter, make up orang tua, make up cicatri, make up untuk menutupi tompel dan lain-lain. Pokoknya banyak banget deh. Nah, banyak juga pelajaran-pelajaran yang unik dan bahkan itu masuk ke rapot, kayak perawatan badan secara tradisional khusus payudara. Kalau nggak percaya, aku kasih tahu rapot aku ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini yang produktif. Produktif berarti praktek ya. Ada perawatan kulit wajah berminyak, berjerawat. Jadi perawatan kulit wajah dengan tipe-tipe wajah ya, tipe-tipe kulit kering, berminyak dan lain-lain. Dan di sini ada juga perawatan badan secara tradisional khusus payudara. Bayangin nggak sih gimana
prakteknya. Makanya kalau buat cowok-cowok itu nggak boleh dia belajar di SMK. Gitu. Terus di sini juga banyak ada. Nah, rias wajah juga dibagi menjadi banyak. Ada rias wajah cikatri, geriatri, panggung, foto, TV, film, dan lain-lain. Jadi aku belajar semua ini dan bener-bener dia masuk ke rapot aku gitu. Jadi kalau yang tanya SMK tuh belajar apa sih gitu, SMK tuh belajar perawatan merawat badan dari ujung kaki sampai ujung rambut kayak gitu. Nah, selain di SMK yang aku ceritain tadi, aku juga belajar di Universitas Negeri Jakarta. Nah, kalau di Universitas Negeri Jakarta sebenarnya hampir sama. Dia juga belajar dari ujung kaki sampai ujung rambut, tapi nggak spesifik ke perawatan badan. Dia lebih spesifik ke make up, rias pengantin tradisional dari Sabang sampai Maroke. Tapi nggak bener-bener Sabang sampai Maroke banget sih. Cuma beberapa adat-adat yang besar, seperti misalkan kita tahu ada Sunting Padang, ada Pais Jogja. Nah, kita belajar semua di di Universitas Negeri Jakarta itu. Cita-cita, sebenarnya kalau ditanya cita-cita, aku nggak terlalu ada cita-cita spesifik sih ya. Tapi kalau diinget-inget, waktu kecil aku tuh pengen banget yang namanya jadi guru. Nah, pas udah gede ternyata aku kuliah di jurusan yang pendidikan, yang memang lulusannya jadi sarjana pendidikan. Jadi mungkin itu udah jalannya kali. Dan aku enjoy banget yang namanya ngajar. Jadi memang aku buka kelas private untuk make up. Cita-cita aku sekarang nantinya pengen banget punya yang namanya sekolah make up. Jadi aku bisa tetap sharing ilmu aku bisa juga upgrade ilmu aku terus sama orang-orang yang mau belajar juga gitu. Jadi doakan ya, semoga aku suatu saat nanti punya sekolah make up. Oh ya, selain aku belajar secara formal pendidikan di SMK dan di universitas, aku juga upgrade ilmu aku, belajar dengan makeup artist lain tentunya, yaitu aku pernah belajar dengan Mas Arman Armano. Jadi ya, kalau kalian tahu, dia ini makeup artist wedding yang udah besar banget, dan aku juga pernah belajar private bareng Anpa Suha juga. Jadi dua itu adalah menurut aku master, dan aku beberapa banyak banget belajar dari mereka, aku belajar ilmu-ilmu baru dari mereka gitu. Makasih Mas Arman dan Kak Anpa. Dukanya tuh sebenarnya banyak banget ya. Selama perjalanan aku udah hampir 7 tahun bekerja sebagai makeup artist, dari pastinya dari nol sampai sekarang, dari gak punya apa-apa sampai punya sesuatu lah gitu. Tapi yang paling banget aku inget adalah kejadian dimana aku naik motor. Yang pasti aku naik motor malam-malam hujan-hujan pulang kerja, itu aku pulang make up, aku bawa koper. Memang pada saat itu aku cuma bawa koper kecil, koper make up. Dan pada malam itu aku semotor-motornya nyebur ke dalam got atau comberan. Kayak kalian tahu kan comberan yang hitam semua gitu, dan aku nyebur semotor-motornya, se-beauty-beauty case-nya, segala-galanya. Yang gak paham lagi, got itu dalam banget. Jadi bener-bener aku nyemplung, gak cuma ban motor yang masuk, tapi semua badan aku pun masuk ke dalam got itu, sampai aku kayak berenang-berenang gitu. Dan semua koper aku berantakan di situ. Bahkan gak cuma koper, di situ aku handphoneku, motorku, segala-galanya itu ikutan nyebur. Dan malam itu tuh rasanya kayak kayak parah deh berantakan, karena kan itu makeup aku selama ini kayak ya udahlah, dia udah nyebur ke dalam got dan aku nggak bisa pakai lagi kan. Jadi hasil jerih payah aku rasanya tuh sakit. Ya lebay. Jadi itu momen yang paling tak terlupakan, karena sebenarnya kalau kita pikir ulang, nyebur ke dalam got semotor-motor sampai berenang-berenang itu adalah hal yang aneh dan lucu gitu. Jadi bisa dibilang itu adalah sebuah kecelakaan sebenarnya, lucu sedih gitu. Jadi tapi di situ aku kayak nginget-nginget tuh zaman dulu emang sedih banget, apalagi aku di Jakarta sendiri kan, nggak punya keluarga di sini. Jadi kayak aku juga bingung mau nelfon siapa karena orang tua aku di Bogor dan gimana gitu. Akhirnya
ya di malam itu benar-benar tak terlupakan sampai sekarang. Bahkan teman-temanku yang tahu pun itu nggak lupa sama kejadian itu karena itu agak-agak kocak dan menyedihkan. Dan selain itu pun sebenarnya masih banyak lagi dukanya untuk menjadi seorang makeup artist. Nggak gampang gitu, karena kayak kamu harus bangun lebih pagi dari orang-orang, kamu harus melakukan hal-hal ya, namanya kita bekerja di bidang jasa, jadi kita harus tetap menjual jasa kita terhadap klien gitu. Gimana caranya klien puas dan gimana caranya semua juga puas gitu. Dan aku punya beberapa tips, jadi ini buat teman-teman yang mau jadi makeup artist atau yang sudah jadi makeup artist tapi mau meniti karir. Karena pekerjaan makeup artist itu bukan cuma sekedar pekerjaan yang oh ya lo bisa makeup terus lo famous gitu, enggak. Semakin banyak makeup artist, saingan kita pun semakin banyak. Tips pertama yaitu harus tetap belajar pastinya. Kayak sehebat apapun kalian harus tetap upgrade ilmu. Selain upgrade ilmu, kalian juga harus upgrade oh yang lagi tren nih jenis makeup seperti apa gitu. Yang kedua, usahain sering melakukan makeup. Karena semakin sering kalian melakukan makeup, tangan kalian akan terlatih dan makeup kalian akan semakin semakin halus dan semakin rapi. Yang ketiga, jangan lupa update, karena penting banget itu yang namanya update. Dari zaman gak ada iPhone, dari zaman gak ada Instagram, aku tuh anaknya update banget. Sampai kayak zaman dulu aku sering banget yang namanya kalau naik motor berhenti di tengah jalan cuma untuk update. Jadi aku benar-benar update dan aku tag location. Jadi biar orang-orang melihat oh, aku tuh habis dari sini ke sini ke sini ke sini. Itu aku benar-benar banci update deh gitu. Teman-teman aku belum update, aku selalu update. Jangan pernah malu sama hasil foto kalian, hasil makeup kalian maksudnya. Jadi kalian makeup sejelek apapun di foto aja, itu bisa untuk sebagai pelajaran juga buat kalian gitu. Jadi kalian bisa lihat oh makeup gue kemarin kayak gini, besok kayak gini. Jadi bisa untuk mengcompare kurangnya di mana kayak gitu-gitu. Yang terakhir adalah tetap semangat dan tetap upgrade. Aku saranin kalau misalkan kalian udah beli kosmetik, beli aja dulu yang biasa, beli yang murah dulu. Terus lama-lama kan upgrade agak mahal. Jadi kalian tahu bahwa sebenarnya yang harus di-upgrade itu bukan cuma brand kosmetiknya tapi juga gimana skill kalian. Gitu. Oh ya, poin satu lagi, ini banyak banget nih ya aku dengar dan aku juga pernah mengalami itu. Jadi beberapa tuh orang banyak yang nanya, mindsetnya gini. Eh kok hasil kamu bagus sih? Kamu pakai kamera apa? Ganti kamera apa? Gitu. Berarti kan yang di mindset orang itu adalah makeup kamu bisa bagus karena kamu ganti kamera. Padahal sesungguhnya enggak. Kamera itu adalah hanya faktor pendukung. Nah, kamera itu semakin bagus kameranya, semakin kelihatan juga detail kecil yang ada pada makeup. Jadi bukan berarti orang yang pakai kamera bagus tuh makeupnya jelek jadi bisa bagus, tapi semakin rapih makeupnya akan semakin terlihat di kamera gitu. Jadi balik lagi semua ke teknik, ke skill. Kalau cuma kamera, lampu, dan lain-lain itu cuma faktor faktor pendukung aja. Semuanya balik lagi ke gimana skill kamu untuk bikin riasan yang bagus seperti itu. Dan sekian video dari aku, itu tadi seputar segelintir profil dari aku, kenapa aku bisa jadi seperti ini. Jadi aku menjawab beberapa pertanyaan. Tapi buat sister-sister yang memang sekiranya punya pertanyaan lebih yang belum terjawab di video ini, bisa langsung komen. Dan juga sister-sister juga yang kayak pengen coba dong aku bikin tutorial ini, tutorial itu, mau kayak gimana, juga bisa langsung di komen. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like. Ajak juga teman-teman kalian untuk nonton video ini karena insyaallah aku akan bikin video-video next-nya yang lebih bermanfaat, karena aku bertujuan untuk membagi ilmu, untuk sharing ke semuanya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Yeay, sekian video dari aku.